Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Yuya Dara. Oke teman-teman, dan waktunya kita review-review ada hal baru yang ada nanti ntar di server global teman-teman. Jadi pertama adalah Jeff udah bahkan udah fix keluar lah ya. Dan yang berikutnya ada isu baru lagi. Nanti eksklusif equipment yang akan keluar adalah Karin. Jadi kemarin gue sempat bikin konten itu sneak peek doang sih ya. Buat arena itu gue arenanya pakai Karin kan. Dan kalau misal lu mau pakai Karin itu sebenarnya bisa diganti juga. Karinnya bisa diganti sama Alice. Tapi kalau misal lu nggak mau pakai Alice tapi mau pakai Karin, ditambah lagi eksklusif equipmentnya si Karin itu keluar teman-teman, yang dimana lu bakalan dapetin resistensi tambahan sebesar 20%an kalau nggak salah, 30% untuk Karin dan 20% untuk total semuanya, untuk seluruh partinya. Dan pas gue coba di formasi taktikal barusan, wuset, bener-bener nggak kena cecin sama sekali aja. Ya, jadi gue bikin kayak gini teman-teman. Ini formasi taktikal dan sini udah level 12 ya. Ini gue bikin kayak gini, gue pakai Karin dan di mana Karinnya ini ada eksklusif equipmentnya ya. Gue pakai equipmentnya pokoknya seperti ini, gue bikin totalnya. Dan buset deh, pas gue ketemu sama yang hero-hero CC, okay, enak banget. Tapi kalau di Korea ini kan Saint Legend lagi OP-OP-nya kan, lagi ngeri-ngerinya, ditambah lagi karma gue di sini baru level 30 dan potensialnya pun belum full ya teman-teman. Dan si Jeff-nya gue pun di sini masih level 48 meskipun gue equipmentnya udah ngikutin meta dan pet gua pun udah legend plus, tapi tetap aja masih kurang. Ditambah lagi gua jewel-jewel di sini masih belum paham ya untuk efek-efeknya. Jadi kalau misalnya disandingin sama yang di global mungkin masih beda ya cukup berbeda lah ya. Dan untuk Rin gue pakai set equipmentnya seperti ini. Ini taktikal, gue pakai taktikal level 12 di sini ya. Dan ini juga udah di enchant, pokoknya kayak gini. Dan untuk mastery gue main rata bawah dan untuk damage-nya di up ke MM dan AOE. Nah, gue langsung cobain aja untuk match gue pakai ini hero. Ya, gue pakai yang ini, gue pakai deck yang seperti ini. Apakah deck yang ini yang terbaik atau deck yang ini yang paling bagus? Soalnya di sini kalau di Korea sih, kalau buat yang deck yang seperti ini udah masuk meta. Jadi gue pakai ini dan gue pakai Saint Legend juga di sini. Ya, nih gue pakai kayak begini teman-teman. Ini gue pakai defense, Saint Legend gue pakai kayak begini, Rudy plus kayak gini. Ini nanti gue liatnya juga, ini kira-kira bagus atau enggak. Tapi yang jelas yang pertama kali gue liatin karena eksklusif equipment Karin udah keluar dan gue pakai taktikal, resistensinya jadi ngaco banget. Oke. Di sini gue pakai Karin taktikal 2 dan ini ada mythical S dan Ming ya. Ini lo semua udah pada tahu ya, ini kasih stun, yang ini ngasihin CC. Oke, gue kena link tapi gue nggak kena shock sama nggak kena stun sama sekali ya. Oke, ini dia bagaimana kah? Gila. Ini gua enggak bakal keluar ultimate-nya si Jeff sih ini. Gua ngarepin damage Rin doang nih, teman-teman. Enggak kena status ya? Kena nih satu doang. Biasanya lu tahu kan kalau misal gua main kayak ginian tuh langsung hilang anjir, kena bentar-bentar kena status. Pertama kali ultimate. Enggak keluar ya? Enggak kebakar dong. Yang dihajar klemet. Agak sedih sih ya. Agak sedih sih ya. Yang dibakar klemet, nggak keluar apa sama sekali apinya. Aduh, sedih banget Jeff kalau ada dia. Tapi ya mau gimana, gue ngeliatin apa adanya lah saat yang di Korea ini teman-teman. Aduh, nggak keluar lagi nih mah klemetnya. Boom, nggak kebakar dong. Tapi ya lu lihat kan resistensinya luar biasa ya teman-teman. CC resistennya luar biasa, bener-bener nggak kena status lo nih. Paling kena statusnya status link yang ini ya. Oh, si klemetnya udah meninggal. Klemetnya udah meninggal. Wah, ini Gaudzunya nggak nambah-nambah. Gaudzunya nggak nambah-nambah ini mah, buset. Tuh ya, ini Ming lagi bikin OP teman-teman. Udah di buff jadi OP banget. Sama sekali nggak gerak anjir Jeffnya. Nggak nambah Gaudzunya, dibikin buy one mah nggak nambah aja. mana si Jeff ini ngandelin ultimate banget kan dia. Waduh. Oke, next berikutnya aja ya. Oke, next berikutnya ini ngelonteo cuy. Nah, ini harusnya ngasih CC banyak sih. Ini ngasih CC, ini ngasih CC, ini ngasih blind juga. Oke, kita lihat ya teman-teman. Gua kenalinnya sih ini. Gua kenalinnya siapa nih skillnya? Oh, si mythical S kayaknya. Oh, sakit enggak kena CC lo. Bener-bener enggak kena CC, anjir perfect Karin nih. Oh, tapi banyak banget di sini. Ini mah status kalau gebuk-gebukan ya, teman-teman. Tapi sama sekali enggak kena CC asli. Wah, anjir enak banget lo ini lo. Karin enak banget asli. Kalau di kita dia meta banget ini terjadinya nih. Wah, ini nggak keluar ultimate dong.
Bener-bener ngarepin Rin doang nih teman-teman. Lu abis lu dibakar. Ini juga nggak bisa ngebakar lagi nih. Ini nggak bisa ngebakar nih. Tuh, kena gaudenya hilang mulu. Paling tinggal diakalin posisinya doang sih ya teman-teman. Ini gua Rin ya, gua bikin bener-bener gua tahan. Gimana caranya biar wah enak banget ya kalau misalnya aksesoris keempat ntar keluar Rinnya. Gua pakai 3 TA, anjir bener-bener ngilang terus. Ini lihat ya. 3-3 ini, wah gila enak banget. Ya kayak gitu kira-kira. Jijip, gua gak ngulti sama sekali dong. Letargi penting banget ya teman-teman. Di meta ini lu butuh banget letargi ya. Soalnya ya itu dia, bahaya banget kan Jeff, lu bayangin aja. Kalau misalnya sampai si Jeff ngeluarin ultimate, buset sakit banget. Jadi gua gak tau nih apakah bakal keluar. Wah dia udah bisa keluar ultimate langsung anjir. Curang. Dan gua gauzenya hilang semua dong anjir. Ini user S plus ya. User S ya. Pet S nggak nambah gauze gua, astaga. Dari tadi loh dia ngebakar lagi dong. Gua kurang gauze ya berarti ya. Gua kurang letargi ya. Mana ini ada Saint Legend lagi. Ini Karin gua langsung abis nih sama Saint Legend. Udah dibakar ada Saint Legend juga. Wah rata gua. Ya ini gua kayak kalah sih yang sini. Keren. Nah, jadi kira-kira kayak gitu teman-teman. Tadi udah gue liatin ya kira-kira bagaimana kerennya Karin kalau bisa dikasih special equipmentnya dan PvP pakai taktikal. Wah anjir, enak banget. Dan Jeff ini jadi kita nggak perlu revive ya, karena dia skill pasifnya juga udah bisa hidup sendiri sama kayak Yuri dan Ellen Phoenix ya. Nah jadi kayak gitu. Dan untuk si Rinnya ini mah aman dari, sebenarnya nggak aman dari Jeff sih. Pas dia keluar dari ngilang ya kebakar juga. Ini karena gue pakai 3 TA aja nih, makanya ngilangnya bisa terus-terusan. Nih, tuh lihat saat dia kalau berhenti selesai ngilang, setinggal 13 detik dong. Paling pakai Rachel kali ya lumayan ya. Enggak sih, pakai Rachel, pakai Ru udah paling enak. Nah, kemudian teman-teman, gue bakal coba ngeliatin kalau misalnya kita pakai formasi yang bakal gue pakai di global nanti. Formasi yang bakal gue pakai di global kemungkinan bakal kayak gini. Ini masih jelek banget ya, masih cupu banget. Dan untuk formasi yang meta Korea dan kemungkinan kita juga akan ngikutin, kayaknya sih bakalan kayak begini teman-teman. Gue pakai Rudy plus Jeff ini buat halo instant death. Kalau karena instant death di meta kita kan lagi hot-hotnya ya. Kalau di sini tuh yang di global, yang di Korea ini instant death kayak udah berkurang ya. Tapi yang paling GG kalau misalnya di kita yang pakai, yang paling GG masih pakai instant death ya. Jadi gue ngikutin meta kan. Nah ini formasi yang dibikin sama si pemilik akun ini, dia pakai kayak begini dan ini adalah meta Koreanya yang lagi hot-hotnya teman-teman. Yang bisa bikin ini win rate nya gede banget ya, 39. Dan ini gue coba-coba tadi tuh masih kalah 4 doang. Oke, gue coba aja untuk pakai meta versi Korea sekarang. Dan kayak kita bakalan juga pakai meta yang kayak begini. Kalau yang ini sih, ini aja udah bisa ngehalauin standar sebenarnya. Kalau yang kayak gini ya Rudy plus emang dipakai buat ngelindungin ya teman-teman. Tapi coba kita coba untuk 5 match juga deh ya. Kita coba untuk 5 match, kita pakai kayak gini. Ini meskipun skill pasifnya Alice dan skill aktifnya Alice itu nge-stuck sama skillnya si Jeff, cuma bisa kita perhitungkan Alice ini punya 3 skill heal teman-teman. Dan satu skillnya untuk reduce defense, itu bantu banget buat Saint Legend ya. Dan kalau kita pakai kayak gini, ini oke juga. Oke, buset, S banyak banget ya. Oke, ini lompat. Ini nggak pakai ini dong. Apa deh, nggak pakai Indomitable, soalnya yang nebain adalah Ruby Plus ya teman-teman. Ini udah pakai Clement. Dan udah ketahuan banget ini gua gak guna. Tapi Clementnya bakal dibantai sama Saint Legend gua. Oke okay, ultimate. Oke okay. Oke okay, nah ini dia nih. Ini yang ngerinya dari Saint Legend ya. AOE nya gak ada. Bakar. Waduh, gak keluar dong. Ini Alice gua juga sama sekali gak bisa gerak ya. Kena letarginya si Rudy plus anjing, awenya gede banget, 3 biji kayak di letargi ya. Tuh sama sekali nggak nambah dong. Butuh banget sini letargi ya. Ini Jeff gue juga nggak ke counter sama Clement, abis sudah revive-nya. Shabul. Oke, kalah di sini. Oke, okay, next berikutnya teman-teman. Wah, lawan Ming lagi. Mingnya TB ya. Boom. Gue nggak tahu bisa ultimate atau enggak nih si Jeff gue nih. Bisa deh kayaknya. Bisa. Tapi ada Clement lah. Aduh. Aing mau nyobain ultimate Jeff tuh bener-bener ketangkis banget sama Clement sih ini.
Tapi untungnya, untungnya di global ini kita ya nggak ada climate, jadi counternya Jeff ini emang ntar Jeff bakalan jadi meta-metanya teman-teman. Ya problemnya adalah instant death doang paling ntar yang si Jeff ini. Dan lethargy, lethargy tapi lu liatin aja lethargy tuh kalau pakai lethargy kita masih oke ya. Ming ini sih rese juga emang. Kayak Ming kita pakai juga ya. Kalau lu yang nggak punya Jeff mungkin kita bisa pakai Ming juga. Mah mati juga lu. Eh Jeff bakar Jeff. Wah anjir gimana caranya nambahin Gauze cepet-cepet ini. Gak bisa di, gak bisa ngulti dong gila lo. Kasian anjir Jeff gua. Eh kontennya mau ngeliatin Jeff tapi emang susah sih teman-teman. Emang susah ngeliatin konten Jeff saat ini karena udah ada climate ini problem. Waduh Saint Legend langsung menghilang di ulti sama Saint Legend juga ya. Oke okay. Ini kalau udah bisa dibakar enak banget sih. Rata ini beneran. Aduh kurang tebel Jeffnya. Eh hilang lagi terus Gauze-nya. Habis. Ini ya mengerikan ya si Saint Legend ini sekarang. Kalau stacknya banyak banget teman-teman. Stacknya si Saint Legend itu sekarang sampai 30 dan ada ignore death efficiency juga ya. Jadi ngeri banget ini si si siapa namanya si Saint Legend ini. Tuh nambahin attack. Stacknya sampai 30 kalau kemarin cuma stacknya sampai 5 doang. Ini stacknya sampai 30. Ignore death ditambahin sampai 30 juga. Buset. Bukan ditambahin sampai 30 emang ada penambahan lagi. Oke, okay, next berikutnya. Ini pakai anjir climate juga dong. Ada climate juga dong. Ada Theo ya. Oh, tapi ini juga enggak jarang kena CC. Oh, kena beberapa kali. Jarang kena CC juga ya di sini. Ah, ini kena di shock nih. Ada Blade kok sebentar doang ya? Sebentar banget ya? Ada Rudy plus ya? Oh, jadinya OP banget kah? Bisa ngebakar tapi ada klemet. Jadi nggak bakal ngaruh. Boom, dibakar tapi apinya. Oh, pas banget anjir. Pas banget klemetnya hilang. Kayak nunggu di clear area aja nih. Kena bakar tapi ya dah hilang. Ngeselin ya. Asli ngeselin klemet. Mampus lu meninggal. Nah, klemetnya meninggal tinggal kita bakar. Tapi masih ada areanya tuh. Tahu dan ngaruh enggak ya? Oh, ngaruhnya di sini. Pindah ke kanan dia. Untung banget aja. Nah, sip aman sih menang ini. Udah menang nih, menang. Menang udah enggak ada klemet, udah enak banget dah. Ternyata klemet yang pakai lethargy anjir. Kayak salah ya naro lethargy di support tuh. Karena support diincer duluan. Udah tinggal nunggu dibantai nih. Tinggal nunggu kebantai aja. Ultimate Alice-nya heal lagi. Waduh. Kok hilang Gauze-nya? Lah belum ulti loh itu loh. Oke, untung ada protect dari sini. Waduh rata duluan Alice gua. Sisa 2 sih dia tapi Rin Mateo ya. Tapi untungnya ini problem. Si Rudy plus ini udah oke banget sekarang. Dan Saint Legend juga lagi di buff banget. Tinggal ultimate aja. Rin-nya meninggal kah? Nggak jadi meninggal anjir. Eh meninggal. Siap. Oke, win. Nah, jadi kayak gitu teman-teman kira-kira match ya. Kalau misalnya ada Jeff, selama ada lethargy lu enggak bisa apa-apa. Tapi pas lethargy lu habis atau ada klemet, oke skip lah di global ya. Pokoknya lethargy itu penting banget kalau buat di sekarang di sini. Dan ini yang terakhir mungkin gue coba liatin teman-teman. Kita ngelawan sini ya, Medical S dan Rin. Rin langsung meninggal anjir Saint Legend. Parah. Parah Saint Legend gue OP banget. Bakar. Oke, gue bisa masih bisa ultimate sini. Gak ada climate, lihatnya abis dibakar nih. Oke. Bam, dibakar langsung meninggal. Ini meninggal sama S ya. Sama si Sen. Ini juga meninggal kebakar. Rin-nya hilang area, hilang hiding-nya langsung mati. Kebakar juga. Padahal dia di luar dari area kebakaran. Tapi tetap kena anjir. Makanya gue bilang areanya gede banget. Ya ini aja teman-teman yang bisa gue liatin untuk meta arena Jeff nanti yang dipakai di global ya teman-teman. Dan ini hero OP banget jadi hati-hati aja. Dan oke okay, selamat tinggal bombardment. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Salam ya darah. Bye-bye.